Aktor Rido Ilahi sebut mantan kekasihnya, Dinar Kendi, masih cinta padanya meski hubungan percintaan mereka sudah kandas di tengah jalan. Hanya saja, kata Rido, Dinar ini enggan mengungkapkannya lebih dulu lantaran gengsi. Dia masih sayang, cuma enggak mau ngungkapin duluan, gengsi, katanya Rido Ilahi. Terlebih saat Rido Ilahi mengunjungi sang mantan yang baru selesai beradu tinju dengan Nikita Mirzani, Dinar Kendi pun tampak salah tingkah. Ini rasanya kayak lagi melayang-layang gitu, kata Dinar Kendi. Meski kisah jalinan asmara mereka telah usai, aktor 36 tahun ini ternyata masih membuka pintu hatinya untuk sang DJ seksi. Mau aku apa, mau kamu apa, kalau kita memang mau lanjut, yuk kita coba satuin visi, kalau perlu kita catat di kertas, tuturnya. Nggak mau duluan ngungkapin gengsi. Saat disinggung soal tujuan kedatangannya ke lokasi pertandingan adu tinju, Rido mengaku hal tersebut merupakan keinginan langsung dari Dinar. Dia ngomong udah tinju, aku pengen ngobrol sama kamu, tambah dia. Sementara itu sambil menunggu Rido mulai duluan terkait asmaranya yang kandas, Dinar Kendi lebih menikmati hidup ia. Seperti bernyanyi dan juga melakukan hobinya makan bakso mie. Dinar Kendi juga tambah cantik, jelang hari Dinar akan ditembak hatinya oleh Rido Ilahi. Dalam ambil keputusan Dinar dan Rido nanti balikan, Dinar Kendi ingin Rido Ilahi bertemu dengan orang tuanya.